What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla dan hari ini gue ada game highlight dari Universitas Indonesia Basketball Invitation 2019. Sebelum kita ngomongin game ya, gue ingin berbagi informasi dulu pada kalian bahwa turnamen ini akan bergulir dari tanggal 29 Maret sampai 6 April di Gymnasium Universitas Indonesia. Bagi kalian yang ingin lihat jadwal pertandingan, kalian bisa langsung follow aja Instagramnya @uibi2019. And gue mau say thank you untuk Universitas Indonesia yang sudah mengundang gue. Karena kita ke game ya. Jadi hal yang main gue ambil adalah pertandingan antara Universitas Diponegoro dari Semarang melawan tuan rumah dari Universitas Indonesia. Jadi dari Undip main dengan jersey nomor 25 namanya cukup unik, yaitu Bangun. Nah, Bangun ini menurut gue complete package banget. Bisa main outside, bisa main inside, dan pasti defense-nya juga bagus banget. Dan kalau nggak salah, kemarin ini Bangun adalah top scorer di pertandingan kali ini. Dan jagoan gue satu lagi dari Undip adalah pemain dengan jersey nomor 1 namanya Aksya. Nah, Aksya ini adalah seorang playmaker dengan court vision yang bagus banget menurut gue. Tapi tembakan 3 point-nya juga nggak kalah bagus dari court vision-nya. Nah, main offense yang Undip ini ngalir banget dari bola-bolanya Aksya. Sedangkan dari tuan rumah Universitas Indonesia, gue main mau nonton Bagir dan Harif. Tapi sayangnya kedua pemain ini kemarin sedang sedikit underperform. Tapi ada pemain dengan jersey nomor 17 namanya Farid, dia step up untuk UI. Dan juga ada pemain dengan jersey nomor 7. Tapi guys, kita langsung aja ke highlights sekarang ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlight.